Assalamualaikum teman-teman, tutorial kali ini akan coba bagaimana caranya untuk membuang tegangan tinggi ya di sebuah TV ini ya. Jadi sebelum kita servis, memang terkadang kita apalagi kalau pemula ya itu lupa untuk membuang tegangan tinggi yang ada di sini ya teman-teman, flatbacknya ini, dan lumayan bikin kaget juga ya, sedut senut ya. Jadi untuk membuangnya caranya begini ya teman-teman. Teman-teman mungkin ada juga yang menggunakan ini ya, kabel tester nih ya. Kabel tester juga bisa untuk alatnya ya. Kita cabut. Mak, tester saya ini sudah soldiran kayak gini ya, udah. Jadi saya menggunakan ini ya, membuat alat sendiri ya teman-teman. Ini dari obeng ya, obeng bekas ya. Kita soldir, kita kasih kabel ya, kita solasi yang rapet ya. Nah, ini udah lama sih, sudah tidak ini lagi, enggak di sol apa di solasi lagi. Dan ini ya, menyepit buaya kayak gini ya, kayak gini teman-teman ya. Nah, caranya begini ya teman-teman. Kita ini kita jepitkan ke ground ini ya. Groundnya bisa mana aja ya teman-teman. Jadi di sini juga bisa. Terus saya biasanya yang ini. Dan kemudian kita tempel ini ya teman-teman. Tempelan ke ini ya, sampai bunyi ya. Nah, kayak gini ya. Masih. Kadang juga ada yang sudah hilang, tapi kadang juga ada yang sudah masih sisa ya tegangan, karena ini tegangannya lumayan teman-teman, 20.000 volt ya sekitar itu ya, walaupun arusnya kecil ya, cuma tegangannya lumayan kalau kena tangan ya. Oke ya, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya, khususnya untuk pemula ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.